Hai Fit Squad, ketemu lagi di YouTube channel Squad Fitness. Kali ini dengan aku Ajeng. Hari ini kita akan exercise bangun tidur. Sebelum kita mulai exercise-nya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini. Oke, yuk kita mulai aja exercise-nya. Tapi sebelum itu, aku akan memberikan sedikit briefing buat teman-teman. Olahraga ini bisa dilakukan di matras kayak aku sekarang atau di tempat tidur yang tidak terlalu empuk ya. Jadi tempat tidurnya jangan terlalu empuk biar teman-teman bisa nyaman melakukan gerakan-gerakan yang hari ini akan kita lakukan. Kita mulai dengan duduk bersila. Kaki boleh ditumpuk atas dan bawah seperti ini atau ditaruh di depan kakinya kanan atau kiri di depan, itu terserah teman-teman. Make sure chest-nya atau dadanya tetap ke atas. Punggungnya lurus, tangannya taruh dulu aja di atas paha teman-teman dengan telapak tangan menghadap langit-langit. Boleh tutup matanya atau lihat pandangan ke depan. Kita akan inhale atau tarik nafas dan exhale. Tarik nafas dengan 4 kali hitungan inhale dan exhale 4 hitungan. Kita mulai lakukan. Take a deep inhale. 1, 2, 3, 4 and exhale. 1, 2, 3, 4 again, inhale. 1, 2, 3, 4 and exhale. 1, 2, 3, 4 Dua kali lagi, inhale. 1, 2, 3, 4 exhale. 1, 2, 3, 4 last one, inhale. 1, 2, 3, 4 and exhale. 1, 2, 3, 4 Kemudian kita akan memutar kepala atau head circle ke arah kanan 4 kali. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Dua kali lagi. 1, 2, 3, 4 Terakhir. 1, 2, 3, 4 Sekarang ke arah kiri. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 dan terakhir 1, 2, 3, 4 Kemudian tahan kepalanya, tekuk ke arah kanan atau kiri teman-teman. Make sure lehernya stretching dan bahunya tidak mendekati telinga. Jadi jangan naikin bahunya, stretch down. Kalau teman-teman bisa bantu pakai tangannya, ditekan ke bawah. Kita hitung 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 And into the other side, sisi satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke, kita akan mulai stretching ke tangan. Kaitkan tangannya, dorong ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dorong ke atas, tangannya dorong ke atas tapi pundaknya tidak ikut naik. Jadi pundaknya stay down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Buka tangannya, turunkan pelan-pelan tangan kanan ke arah kiri dan dekatkan lagi ke dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Other side. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita akan mulai dinamis. Teman-teman dorong tangannya ke depan, cross satu-satu, bisa? Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sekarang ke atas, samping. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Rentangkan tangannya ke kanan dan ke kiri
twist badannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kita akan pindah arah, yaitu kita akan tabletop atau posisi merangkak. Jadi taruh kaki di bawah pinggul dan tangan di bawah shoulder atau bahu. Make sure dibuka juga selebar bahu atau shoulder. Kemudian kita akan dorong dadanya ke arah bawah. Kemudian masukin dadanya ke atas dan lihat pusernya atau perutnya. Kemudian inhale lagi, dorong dadanya ke bawah, lihat ke atas. Exhale up. Inhale down. Exhale up. Again, inhale down. Exhale up. 4 kali lagi, 4. Good, keep going. Inhale, 3. Good, last 2. Exhale, lihat perut. Terakhir, inhale up. Exhale down. Sekarang kita akan ke child pose position. Teman-teman tinggal turunkan hipsnya dan bokongnya ke bawah, menyentuh heels atau tumit. Kemudian teman-teman tangannya dorong lagi ke depan dan tempelkan kening di matras atau tempat tidur. Kita akan bergerak naik ke atas, kembali ke tabletop. Dari posisi ini teman-teman tinggal tarik badannya ke atas. Inhale and stay. Ulangi lagi, down. Inhale up. And exhale down. Inhale up, 3. Exhale down. Inhale up, 4. Exhale down. Inhale, 5. Exhale down. 3 lagi, 3. Down, 2. And down. Last one. And down. Oke, sekarang kita akan kembali ke posisi duduk dengan kaki terbuka kanan atau kiri. Oke, kaki kanannya dibuka lurus, kaki kirinya dilipat. Kita akan reach aja tangan kanannya menyentuh kaki kanan. Kemudian tangan kirinya dari arah atas melewati telinga and stretching down. And into the other side. And up. Kita ke arah lain. Kaki kanan ditekuk, kaki kiri luruskan. Sentuh kaki kirinya dengan tangan kiri. Tangan kanannya melewati kepala dan telinga. And stretch down. And up. Terakhir kita akan inhale dan exhale. Tekuk kakinya. Kita tinggal inhale. Buka tangan ke atas. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Last one. Inhale up. Satukan tangannya, bawa ke arah dada and exhale. Oke, good job teman-teman. Kita sudah selesai melakukan exercise bangun tidur atau olahraga setelah bangun tidur. Olahraga ini bagus banget buat nge-build up mood teman-teman, nge-booster energi untuk menjalani satu hari ke depan. Nah, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!